Hulk Upin Ipin dan Ultraman Daina, kutugaskan kalian untuk menjaga Presiden Indonesia karena nanti akan diadakan konvoi keliling kota. Oke, siap Bapak Polisi. Zee, aku akan mengawal Presiden nih. Hati-hati ya Upin Ipin, nanti amankan kota. Jangan sampai ada monster yang datang. Tenang saja, nanti aku akan menghalangi monster yang datang. Pak. Oke, mantap. Sebentar lagi Presiden Jokowi akan berangkat. Semuanya bersiap. Siap Bapak Polisi, perintah dilaksanakan. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Hulk, Upin dan Ipin. Zee, kita bertemu Presiden Indonesia nih. Ya pemirsa, hari ini Bapak Jokowi berkunjung di kota Yogyakarta untuk melihat seni kebudayaan Indonesia ya. Wah, lihat tuh, ada Reog Ponorogo dan ondel-ondel, mantap jiwa. Oh, Bapak Jokowi ada di sana pemirsa. Bentar, ngapain tuh si Apin ikut di situ? Bapak Mukidi, anakmu tuh, jagainlah. Hehe, biarinlah bocil. Apin lagi ku foto sama Bapak Presiden. Pak, foto sih foto Bapak Mukidi, tapi si Apin joget-joget di samping Bapak Jokowi. Aduh, itu namanya gak sopan. Oh iya ya, Apin siap gerak. Diam Apin, ku foto nih. Semoga aja Apin ketularan jadi presiden. Waduh, ini Apin mengganggu saja pemirsa. Dia foto bersama Bapak Presiden Jokowi ya. Katanya Bapak Mukidi, semoga Apin ketularan jadi presiden. Woi, udah jangan foto terus kocak. Aduh, mengganggu presiden nih. Sini Apin, minggir-minggir. Bapak Jokowi itu dikawal terus. Kau jangan dekat-dekat. Ya pemirsa, kita suruh minggir ya si Apin. Jangan di dekat Bapak Jokowi, karena dia itu adalah orang pertama di Indonesia pemirsa. Kita harus menghormatinya woy. Mantap jiwa. Terus nanti Bapak Jokowi akan keliling kota menggunakan mobilnya ya. Wih, mewah sekali mobilnya pemirsa. Nanti akan dikawal sama Hulk Upin Ipin dan Ultraman Daina pemirsa. Wih, keren. Semoga pengawalan presiden ini berhasil ya. Hulk Upin Ipin, kalian udah siap belum untuk mengawal Presiden Jokowi? Siap Kak Mail. Pak. Kepalamu kenapa Ipin? Kok dipegangin sih? Hah? Megangin kepala? Enggak Kak Mail, aku ini hormat. Masa hormatnya kayak gini sih pemirsa? Salah ya, kepalanya dipegangin kocak. Mungkin gara-gara tangannya itu besar pemirsa. Coba-coba biar dicontohkan Ultraman Daina nih cara hormat yang benar. Ultraman Daina, hormat gerak. Nah, hormat yang benar itu seperti Ultraman Daina Ipin. Masa kau gak bisa sih? Gak bisa Kak Mail, tanganku terlalu besar. Pak. Ya sudahlah, gak apa-apa. Bapak Polisi, ayo persiapkan untuk mengawal Bapak Presiden. Oke bocil, bentar ya, aku lapor ke Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga pengamanan kita berhasil nih. Lapor, rombongan pengamanan sudah siap untuk berangkat. Silahkan Bapak Jokowi masuk ke mobil. Ya pemirsa, sekarang Bapak Jokowi akan memasuki mobilnya ya. Wih, mobilnya keren sekali, warna merah putih. Dan di depan ada bendera Indonesia, mantap. Bentar Bapak Jokowi, akan kubukakan dulu pintunya. Wih, pintunya terbuka otomatis pemirsa. Silahkan Bapak Presiden memasuki mobilnya. Mantap.
Sekarang kita siapkan semua anggota polisi untuk melakukan pengawalan, pemirsa. Wih, lihat nih, anggota polisi banyak sekali, pemirsa. Mantap jiwa. Terus ada dari Tentara Nasional Indonesia menggunakan mobil tank nih. Wih, mengerikan sekali. Pengamanan sangat ketat ya, pemirsa. Takutnya kalau nanti ada monster yang tiba-tiba menyerang, woi. Berbahaya nih. Semua anggota polisi, waktunya berkumpul. Semuanya bersiap untuk melakukan pengawalan. Siap, perintah dilaksanakan. Oke, mantap. Langsung berkumpul, woi. Bentar, ada polisi yang kembar ya. Sama-sama botak, pemirsa. Oh iya nih. Oke, biarin saja dah. Sekarang komandan polisi botak ini juga harus menyuruh Upin Ipin naik di mobil transformer. Bentar lagi berangkat konvoi keliling kota. Upin Ipin, cepat naik ke mobil transformer. Presiden mau berangkat. Oke, siap Bapak Polisi Botak. Perintah dilaksanakan. Ayo cepat Ipin. Wow, mengerikan sekali nih. Jangan lari woi Upin. Kau itu besar. Buminya sampai gempa nih, pemirsa. A few moments later. Oke pemirsa, sekarang pengawalan presiden sudah dimulai nih. Paling depan ada mobil Optimus Prime. Widih, sambil membawa Upin Ipin raksasa ya. Terus di belakangnya ada mobil presiden, pemirsa. Mantap. Terus di belakangnya lagi ada mobil polisi. Wih, lengkap nih. Ayo agak ngebut. Awas hati-hati. Optimus Prime, jangan terlalu kencang lah. Nanti mobil presiden ketinggalan. Oke, siap Upin Ipin. Aku udah pelan nih. Pak. Iya, hati-hati. Jangan ugal-ugalan. Optimus Prime dimarahin sama Upin Ipin, pemirsa. Masalahnya sendiri. Cepat-cepat, woi. Konvo ini harus pelan-pelan ya, karena untuk menyapa warga kota juga, pemirsa. Kalau kota ini kedatangan Bapak Presiden Jokowi, sih pasti semua warga senang, pemirsa. Ayo, lanjut terus. Awas hati-hati. Waduh, mengerikan sekali ya. Semuanya minggir, minggir. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo mau lewat nih. Beri jalan. Ya ampun, mobil Optimus Prime. Santai woy. Udah dibilang jangan ugal-ugalan, pemirsa. Tadi nabrak pagar ya. Gimana sih? Udah, pelan-pelan. Sekarang kita berada di jalan raya, pemirsa. Mana nih para warga? Kok sepi sekali di sini? Udahlah, ayo lanjut terus. Woi para warga, minggirlah. Presiden Jokowi mau lewat nih. Udah, santai saja mobil Optimus Prime. Disuruh minggir, pemirsa. Aduh, pelan-pelan saja. Sekarang kita sudah sampai di kota ya. Jalanan di sini sangat ramai sekali, pemirsa. Awas hati-hati. Oh, lampu merah diterobos. Permisi, mobil presiden mau lewat nih. Oh, lihat tuh, semuanya pada berhenti, pemirsa. Hormat kepada Bapak Presiden kita. Widih, mantap jiwa. Loh. Optimus Prime, gimana sih? Mobil depan ditubruk kocak. Ya ampun, gak bisa sabar ini ya. Pengawalannya gimana sih? Masa ugal-ugalan? Pak. Iya maaf, aku akan pelan-pelan nih. Oke pemirsa, kita lanjut lagi ya.
finishnya di alun-alun kota Yogyakarta. Di sana sudah ditunggu para warga pemirsa. Ayo jalan lagi. Wah, macet ya gara-gara presiden datang pemirsa. Ya ampun, mobil Optimus Prime. Hey, santai woy. Ini mobil presiden juga ditubruk dari belakang pemirsa. Aduh, gara-gara ngerem mendadak pemirsa. Ayo, pelan-pelan saja. Masih lampu merah nih. Wah, lampu merahnya banyak sekali ya. Presiden juga berhenti woy. Kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Aduh, lama amat sih lampu merahnya. Kita udah nungguin dari tadi. Ayo cepat. Waduh, Upin Ipin sampai marah pemirsa. Nungguin lampu merah doang. Sabar Upin Ipin. Tiru nih Presiden Jokowi. Dia itu sabar pemirsa. Loh, ngapain berhenti woy? Ayo jalan. Udahlah, mungkin Bapak Presiden duluan saja ya. Ayo, ikuti di belakang. Semuanya berhenti. Presiden mau lewat nih. Oke, mantap pemirsa. Bentar lagi kita akan sampai di alun-alun kota Yogyakarta. Kita berhenti di sini. Awas pelan-pelan. Parkir dulu ya. Akhirnya kita sudah sampai di alun-alun Yogyakarta. Sekarang kita tutup jalannya. Upin Ipin, kau bantu mengamankan jalan ini. Oke, siap. Aku akan mengamankan alun-alun ini. Bapak Presiden, jangan turun dulu ya. Oke pemirsa, sekarang Upin ditugaskan untuk mengamankan alun-alun kota Yogyakarta karena Presiden mau istirahat di alun-alun nih. Oke, sebelumnya kita harus keliling alun-alun dulu pemirsa. Semoga semuanya aman, gak ada yang mengganggu Presiden ya. Oh lihat nih, jalannya sudah ditutup sama anggota kepolisian pemirsa. Mantap jiwa, sepi nih woy. Bentar. Di situ ada monster Grimas. Kok tiduran di sini sih? Ultraman, kenapa nih monster Grimasnya? Gak tahu nih Upin, dia pengen masuk ke dalam alun-alun kota Yogyakarta. Hah? Pengen masuk? Aduh, gak boleh lah. Sekarang ada Bapak Presiden. Nyam, nyam, nyam. Aku pengen ketemu Bapak Presiden Jokowi. Aduh, ada-ada aja kau ini. Gak boleh lah, kau kan monster. Bentar. Di sana juga ada Skibidi Toilet. Akan kutangkap nih, kubuang saja. Woi, Skibidi Toilet, pergi kau. Sekarang ada kunjungan Presiden. Skibidi. Aku pengen tahu Presiden Jokowi nih. Hah, pengen tahu? Gak boleh. Kau itu monster, rasakan nih. Ya ampun, Upin, ganas sekali pemirsa. Masa Skibidi Toilet langsung dilempar pemirsa. Dibuang dah. Oke, mantap Upin. Meskipun kejam, tapi ini demi menyelamatkan Presiden ya pemirsa. Biar gak diganggu sama Skibidi Toilet itu. Wah, di sana siapa tuh yang mengibarkan bendera? Oh, ternyata keluarga Mobile Legend. Wah, juga hadir di alun-alun Yogyakarta ini. Ya iyalah, aku ikut menjaga Presiden. Kalau ada musuh, akan kutabrak dengan kekuatan Johnson. Iya betul, dan akan kutendang dengan kakiku. Mantap, terima kasih keluarga Mobile Legend. Ya sudah, ayo semuanya ikut aku. Kita dampingi Bapak Presiden. Wih, mantap jiwa pemirsa. Ketemu sama keluarga Mobile Legend juga ya. Aduh, ada Robert Johnson, terus Chow, Gusen dan Fanny pemirsa. Empat hero Mobile Legend hadir di sini untuk menjaga Presiden juga.
Mantap jiwa, ayo sini, lari-lari, ikuti terus. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.